Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Megatank memang menjadi topik yang cukup hangat akhir-akhir ini di Indonesia. Sesuai namanya, dengan ukurannya yang sangat besar, tentu Megatank bisa menampung berbagai ikan, bahkan kura-kura. Isi dari Megatank pun sebenarnya bermacam-macam, tergantung dari penghobi itu sendiri. Hanya saja, ternyata selain di Indonesia, ada penghobi ikan yang punya megatank dengan ukuran yang tidak kalah dari megatank di Indonesia. Lalu siapa saja pemilik megatank dengan ukuran dan tampilan yang tidak kalah keren dari Indonesia? Kamu penasaran? Tonton video ini sampai habis ya! Pada urutan pertama, ada channel House 8. Pertama kali melihat, Mimin pun juga takjub dengan konsep megatank yang satu ini. Kamu juga bisa melihatnya sendiri, tampak megatank tersebut punya konsep menyatu dengan rumah. Dan jelas, ukuran megatank tersebut sangat besar, meski belum diketahui secara pasti ukurannya. Menurut pengakuan dari pemiliknya, ikan-ikan yang ada di megatank tersebut berasal dari Jersey Ghost yang ia tangkap. Kalau kita perhatikan secara seksama, ada satu ikan yang cukup mencolok. Terdapat ikan hybrid strip bass dengan ukuran yang sangat besar dan jumbo. Selain itu, ada juga beberapa ikan kecil lainnya dan bahkan kura-kura. Konsep megatank dengan tema pilar-pilar tersebut sangat cocok dengan isi ikan dan rumahnya. Bagaimana menurutmu? Pada urutan kedua, bertengger Paul Puffaro. Channel ini mungkin sudah tidak asing lagi terdengar buat kamu yang suka ikan predator. Konten-kontennya yang juga menyangkut soal ikan, khususnya ikan predator. Di salah satu kontennya, ada satu megatank dengan ukuran yang lumayan besar. Megatank tersebut berukuran sebesar 4.400 galon. Wow, sungguh fantastis. Di mana isi ikannya pun besar-besar dan cukup banyak juga. Kamu bisa melihat mulai dari ikan arwana, kaos kaki, golden dorado, pangasius, pacu, dan lain sebagainya. Untuk menangkap ikan yang ada di megatank tersebut pun butuh dua orang yang berada di dalam dan lebih dari satu orang yang berada di luar. Kamu bisa bayangkan sendiri betapa gilanya megatank dan isi ikan-ikannya. Yang ketiga, ada channel bernama Predatory Fins. Selain Paul Puffaro, mungkin kamu juga gak asing lagi dengan channel yang satu ini. Dalam salah satu kontennya, yang terlihat sedang memindahkan ikan-ikannya, terlihat tank sebesar 3.000 galon. Meski tak diketahui secara rinci ukuran tanknya, tapi setidaknya masih masuk akal jika disebut mega tank karena besar sekali. Terlihat ada beberapa ikan besar yang dia pindahkan, mulai dari redtail catfish, Pacific tarpon, sampai alligator. Dengan ukuran tank yang sangat besar tersebut, pasti juga membuat kamu berandai-andai. Kira-kira enaknya diisi ikan apa ya kalau punya megatank itu? Soal konsep, mungkin karena sedang memindah-mindahkan ikan, megatank tersebut hanya bertemakan ala padang pasir. Bagaimana? Apakah kamu suka dengan megatank yang satu ini? Nah, itulah 3 megatank yang ada di channel luar negeri. Di mana ternyata megatank-megatank tersebut ternyata tidak kalah menarik dengan yang ada di Indonesia. Apakah kamu terinspirasi? Oh ya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini. Serta nyalakan juga ya notifikasinya. Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Daaah!